aja ketemu lagi sama Nico nih dan Om Jeki. Hai. Oke guys, jadi hari ini adalah istana yang seri 6. Seri 6. Menjadi raja dan ratu di istana ya. Iya. Seri ke-6. Gimana ceritanya? Gimana keseruannya? Langsung saja. Aduh, gimana ini? Gimana apanya? Ya gimana renovasinya? Oh ya, sih kan nanti kan aku yang renovasi. Yaudah. Yaudah, kamu atur ya Sakura. Ya. Aku mau tidur dulu. Eh yaudah yuk kita siap-siap yuk. Iya yuk siap-siap yuk. Yaudah yuk. Eh Sakura tungguin. Iya. Aduh cepet banget kamu kalau jalan Sakura. Eh tungguin. Yaudah yuk. Ibu Ratu hati-hati, Ibu Ratu mau kemana? Ini aku mau ke ini nih, mau kemana ya? Ya maunya kemana-mana lah, mau ke Big House, mau ini. Emang kita naik apa ini? Oh hari ini adanya ambulan gak ada, hari ini naik bus ya. Oh yaudah. Kenapa emang ah? Ambulannya mau dipakai jalan-jalan sama Pak pengawal. Oh yaudah, kesini ke Big House juga ya? Iya. Oh yaudah. Mau kemana Bu Ratu? Mau ke kamarnya Gonjong. Jong, ayo Jong. Apa? Sekarang? Iya dong, masa nanti. Renovasinya benar kali ini loh ya. Iya. Jangan sampai salah Sakura. Yaudah. Kita naik apa nih sekarang, mana ambulannya? Oh, ambulannya nggak ada, kalian naik bis. Gimana sih naik bis? Iya, kita mau pakai yang mulia. Yaudah, mana bisnya sekarang? Bentar ya. Hei, tungguin. Sakura, kenapa sih? Bentar dulu, aku belum selesai ngomong. Aduh, jalan doang, ayolah. Yaudah, datang bisnya, oke. Kita naik bis sekarang. Oke guys, jadi itu ini ID bisnya ya guys ya. Nih, ini bisnya. Bis itu ini ID. Ya, ID-nya Big House. Luang. Luang, ayo kita lihat pemandangan yuk. Gak usah, malas, aku capek. Kenapa? Malas aja deh. Ya udah. Aku mau santai dulu. Ya udah. Bagus banget. Ngantuk gue. Aduh. Enakan naik bis. Ya, lumayan. Aku pegel semua nih. Sakura, renovasi kali ini yang benar lo ya. Jangan sampai salah, kakek bisa marah lo, arwahnya bisa datang lagi gimana? Iya, tenang. Aku dekorasi jadi yang rainbow. Gak. Oh iya. Bercanda kok. Acuh, sudah. Jangan ribut. Ayo makan. Yuk. Nanti masuk angin. Ya tentu kamu belanja. Aku suruh belanja. Suruh Cika aja. Kan aku raja. Dah, kamu saja. Belanja kemana? Ke Yumart. Ke Yumart, aduh. Ayo Bunda, kita sekarang belanja lagi ke Yumart. Bisa agak cepet ya jalannya? Oh iya bisa lah, kalau mau sampai jatuh. Gimana sih? Oke, aku sampai, udah. Tunggu sini ya. Udah. Mbak, aku mau belanja. Ya. Sakura biasanya suka apa? Ini ada oregano, origami. Kok origami itu onigiri? Oh iya, onigiri. Oh, ini ada gulungan, ini lontong. Oh, ini apa ini? Sushi itu. Oh, sushi. Iya. Enggak, yang gulungan tadi itu sushi, bukan lontong. Oh, sushi gulungan. Ini ada sabun colek. Warna merah atau yang itu hijau? Itu mie. Ya? Itu mie. Bentar. Ini ada krim. Apa ya? Itu tempat buat kayak nyimpen tuna atau apa. Ini ada saus sambal ya? Itu bukan saus sambal, itu deterjen. Deterjen. Mbak, aku belanja semua kebutuhan deh. Yaudah. Tolong dikirim ke istana ya. Harganya 1... Berapa? 1 juta. 1 juta? Mahal banget. Kamu kan raja. Yaudah, nanti kirim ke istana mbak ya. Yaudah. Jangan malam-malam. Iya. Nanti keburu-buru tuh marah-marah tuh. Yaudah, kelamang. Tapi jam 12 malam. Gimana sih? Segera mbak. Ya, jam 12 malam. Ayo Pak Kuda, kita sekarang jalan, kita kembali ke istana. Oke, kembali ke istana sampai jatuh. Gak pakai jatuh. Kok aku dengan suara? Aduh, tolong. Gue gak cuman jadi guys. Aduh, tolong. Gue mau melahirkan. Kenapa aku mau melahirkan? Yaudah, sini. 1, 2. Bukan olahraga.
Oke, okay. Ayo mbak, ayo. Aku adalah Zomil, tolongin aku. Wah, Zomil, tunggu. Tunggu, aku juga mau melahirkan tahu. Wah, ada zombie, hamil. Siapa? Tolong, aku mau melahirkan. Aduh, ada zombie hamil, Zomil. Nyangkut, aduh, kesangkut. Kepala aku nyangkut. Sakura! Hah? Kenapa? Hah? Toko kamu bisa jatuh itu? Nyangkut! Iya nih, kepala aku nyangkut! Aduh, iya, wah! Lu kenapa kukutannya dipo? Ya, biar kena zombie. Sakura! Ada zombie hamil di depan! Kayaknya kita perlu sepakan yang kuda saja deh. Bisa? Ya, kuda kan bisa nyepak. Oh, iya, kuda. Kamu sepak zombie-nya kuda? Ya, tapi nanti dulu jam 12 malam. Hah? Gimana sih? Sakura mau kemana? Aku mau tidur. Dingin banget. Iya sih aku lupa teleponnya renovasinya. Kalau aku harus renovasi yang lain, Bu. Tunggu. Biar aku telepon. Oke. Tidak, halo, renovasi. Segera Raya bisa direnovasi atau divasi reno. Ada bisa bantu? Tolong renovasi istanaku ya yang jadi rainbow itu ya. Oh, siap. Ya sama tolong tambahin ruangan rahasia, tambahin kolam renang. Siap. Sama tolong renovasi ruangan rahasianya itu jadi rainbow ya. Oke, siap. Uangnya bisa ditransfer segera ya. Iya, berapa? 30 miliar. Oh, oke. Wah, itu murah banget. Nah, aku mau tidur, nanti aku minta gondok aja. Loh, nanti uangnya 30 miliar. Oh, siapa ini? Tolongin aku dong. Itu. Okay, lawan. Okay. Okay, 3, 2, 1. Coba. Belum tahu dia. Oh, udah aman dari zombie. Sekarang aku mau tidur. Pegel aku. Udah pegel ngantuk. Udah aman ya? Oh iya, gimana itu si bu zombie? Aku dia juga gak tahu. Aku itu temennya itu masuk ruangannya. Bos pasti bagus. Wah! Hai, bos zombie. Bosom. Waduh, bos zombie kenapa? Sebentar. Kali gimana nih? Iya nih aku juga nggak tahu ini si Kali. Hah? Lo itu kenapa tuh si bos zombie? Bos, bangun bos. Bos zombie. Aku di apa? Disepak sama kuda. Hahaha, disepak sama kuda. Gimana sih bos? Sakit, kakiku sakit sudah. Kali tungguin ya. Yo. Kita harus siapin kekuatan nih bos. Harus segera kita lawan istana Ghost. Ghost, bos. Iya, bosku bos. udah, kamu nanti saja ngomongnya. Kita harus segera melawan raja nih, bos. Nanti dulu kami. Aku jadi capek nih. Oke, sini aku pijitin. Aduh. Nah, apa sih kok harus aku yang pijitin? Ya, karena hukumanmu itu tadi tuh main HP di toilet lama-lama. Makanya kamu mau pijitin aku. Semi, Mika. Kamu tuh manggil aku Semi atau Mika sih yang benar? Yaudah. Bos tidur ya. Ya. Aduh. Gimana itu tadi ceritanya? Ya, begitulah. Aku gak tahu itu katanya tuh kudanya istana itu kuda paling kuat tuh. Oh, gitu ya? Iya. Aduh, yaudah. Yuk kita tidur yuk. Ini kamarnya bagus loh. Untungnya kita jadi zombie aja kamu ini. Aduh, udah berhenti nyanyi. Saatnya pelajaran zombie. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang cara mempertahankan diri. Ini nih. Iya, bu zombie. Bu, kenapa kok kita belajar mempertahankan diri? Emangnya untuk apa? Kan kita kan bisa jaga diri sendiri. Kamu ini emangnya mau? Kamu kok itu? Ini sama manusia. Di sepak kuda gitu ya? Iya, di sepak kuda. Emang mau di sepak sama manusia? Waduh. Ampun. Oke. Jurus super bola. Wah, ampun deh. Hahaha, aku itu cewek yang paling kuat. Hahaha.
Waduh, ya Bu. Aku akan belajar tentang cara mempertahankan diri biar aku enggak koit nanti. Ya, pintar. Oke. Jadi cara mempertahankan diri itu kalian kan tahu kan jurus super bola itu kayak apa? Jadi jurus super bola itu half leg flip. Aduh, bosenin deh. Aku mau ke toilet aja deh. Bu, apa? Boleh ke toilet enggak? Aku nih mau ke toilet dulu nih. Oh, yaudah. Tapi kamu jangan lama-lama lagi loh ya. Awas kalau sampai lama-lama. Aduh, ya. Aku kasih waktu 3 menit. Bu, saya boleh nggak mau tidur? Nggak boleh. Nanti kalau kamu tidur, nanti kamu sendiri nanti yang koit. Aduh. Ah, aku mau main HP dulu deh. Ngapain juga dengan si busung itu? Aduh, ini lucu banget deh. Tapi kok aku jadi capek ya? Oke, jadi jus super bola itu ada jus A, jus B, jus E. Jadi ya itu supaya bisa jadi jus super bola. Jadi kan itu harus backflip gitu. Jadi ya gitu itu sih. Aduh. Siapa itu? Itu kan Simi Kanda. Dia kayaknya lagi nulis tuh. Aku mendingan gambar aja. Ah, aku mau gambar juga deh. Jadi jus super bola itu ada jus A, B, C, D. Lucu banget nanti. Ini zombie. Aduh, lucu banget. Jadi jus super bola itu seperti itu ya. Jadi kalian harus perhatikan cara untuk itu. Siap, Bu. Untuk melawan. Oh, cara backflip ya? Ya. Oh iya, siap, Bu. Kamu ngapain gambar-gambar? Aku nggak gambar-gambar kok, aku nulis. Kamu ya, pasti berulah lagi. Sini, aku lihat. Kamu ya, ini siapa? Itu bu zombie. Ha, kamu ini ya bu zombie. Kamu tuh ya, kok aku jadi kayak gitu? Diganti kumis lagi. Iya, kamu ya, berdiri satu kaki di luar. Berdiri satu kaki di luar, ya. Iya bu, dihukum aja bu. Iya, nah memang deh. Mana itu si Mika? Mik. Mik ini maksudnya panggilnya si Mika ya guys ya. Mik, bukan Mik. Ini pasti lagi nih atau main HP ini. Oke. Ya ampun, kemana main HP sekarang tidur? Mi, bangun! Kamu tuh ya si Mika, kamu dihukum lagi untuk berdiri satu kaki di depan. Lakukan sekarang. Aduh, gimana sih? Ayo nanti kita nge-game yuk. Aku udah punya baru loh. Aku udah punya game baru loh, Sakura Legend. Yaudah, aku akan main sama kamu kali. Oke. Halo? Ya? Oh, ya sudah ya ini ya. Oh, iya. Oh, ya sudah new renovasinya. Oh, yaudah. Yaudah, kami akan segera kesana ya. Oh, yaudah. Oke. Yaudah. Siapa ya itu? Kok kayak soalnya Maki? Maki, kamu tadi telepon ya? Iya, tadi aku telepon mamaku. Kenapa? Oh, udah. Ayo dong. Kita udah selesai renovasinya, Sakura. Iya. Kamu tutup mata dulu. Tutup mata? Iya. Kenapa tutup mata? Udah bisa sendiri kok. Ayolah, tutup mata dulu. Oh iya. Tapi kembali seperti semula kan? Iya, sudah. Jangan nginep lagi. Oh iya. Enggak. Oke, jadi ini itunya. Oke, tutup mata dulu. Oke. Udah, Sakura? Benar-benar, belum. 10. Benar-benar, tunggu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, bagus sih sananya. 4, 3, iya. 2, 1, tereng. Istananya kenapa jadi rainbow? Benar-benar, coba lihat lagi. Aduh, kok rainbow istananya? Nah kan itu kan dapat semula kan? Enggak seperti semula. Semula warnanya enggak rainbow, Sakura. Kakekku bisa tambah marah. Nanti arwahnya jadi gentayangan terus. Gimana ini? Sini aku tunjukin lagi biar kamu enggak tambah pusing. Sini. Ada apa? Sini. Waduh. Ngabisin duit aja. Renovasi enggak bener-bener, Sakura. Nah ini nih kamar rainbow. Tereng. Kamarnya jadi rainbow. Aduh kakek, maafin kek. Ini Sakura gimana? Aduh kenapa ada speaker gede banget di kamar? Itu buat bocil. Aduh. Ada tempat tidur dua, ada yang gitu. Kakek kalau tahu bisa marah, Sakura.
Aduh, gimana ini? Kalau arwahnya datang lagi gimana dong? Habis itu ada satu lagi nih, ruangan rahasia. Ruangan apa? Iya, kolam renang. Aduh, kenapa ada kolam di sini? Kamu tahu kan, kakek itu nggak pernah mandi. Kakek itu raja yang nggak pernah mandi, kakek itu raja yang takut air. Kok malah kamu kasih kolam di sini? Lah iya kan bagus, kan buat bocah-bocah berenang ya kan? Aduh, kakek bisa marah. Dia tuh paling nggak suka air. Kakek itu nggak pernah mandi, Sakura. Ya, gimana nih aku bisa diomelin? Aduh, semoga kakek nggak datang lagi nih. Ya, kalau dia datang gimana dong? Kamu temuin Sakura ya? Enggak, kamu yang temuin. Aduh, Drong, sudahlah Drong. Pasti kakekmu happy. Kakekmu kan sudah koit, tenang aja Drong. Waduh, gimana ini? Apalagi mau kamu tunjukin sekarang? Nah ini ada satu kamar mandi lagi. Wah, kamar mandi lagi? Banyak banget kamar mandinya. Di mana? Jangan bener-bener ya, yuk. Iya, kali ini kita harus galakan. Hei, kamu hamil, zombie hamil. Hei, ayo Sakura, hop. Ayo kita kalahkan zombinya. Hei, kalian di mana? Jurus kuda-kuda gondrong. Jurus kabuki. Aku nggak bisa. Hah, tuh gimana sih? Hei, pengawal bantuin dong. Ya. Jurus bola berputar. Aduh, kok aku yang kalah? Ah, raja, gimana ini? Jurus kita nggak berfungsi. Halo, itu sangat gampang. Hei, Pak Kuda bantuin. Hei. Loh, kok gak bisa? Hei, aku juga punya jurus seperti itu tapi lebih kuat. Sini, aku sepak kamu. Kuda kita kalah, Sakura. Hei, kalian ngapain di sini? Ganggu-ganggu istanaku saja. Pergi kalian dari sini sebelum aku gentayangin kalian. Aku akan mengandungi kalian kalau kamu masih di sini. Sakura, itu kakek. Itu saja tuh, ayo kita lari. Ya kabur. Maafkan aku. Zombinya takut sama kakek. Ya, gimana Sakura? Yaudah. Hah? Waduh, kabur. Waduh, ada kakek. Ya, kalau tahu istananya rainbow bisa ngamuk nih. Gimana nih? Ini kenapa kok istananya kok jadi rainbow? Bukannya tuh gue bilangin jadi tempat semula. Iya, kek. Di dalam juga ada kolam renang, kek. Sakura yang bikin, kek. Kotanya ada informasi loh. Itu kotanya tuh ada kota di atas awan. Bagus banget loh kotanya. Oh iya? Di mana, pengawal? Di dekatnya rumahnya Sakura yang lama. Yaudah, sekarang kita ke kota Tetes Awan yuk. Sekarang yuk, siapin semua. Habis itu di situ ada kafe, ada salon, ada tempat berdua. Bener. Wah, banyak deh. Bagus ya? Iya. Yaudah, siapin. Iya. Iya, gua bener ada kok. Yaudah, siapin semua ya. Udah. Sakura, siap-siap yuk kita ke sana. Iya. Yaudah yuk kita siap-siap ya, yuk. Iya, siap dong. Oke. Ayo. Yaudah yuk. Kita harus segera jalan nih. Kalau sih aku naik kuda. Yaudah deh kudanya naik ambulan aja. Ayo Pak Kuda, ikut sini. Buruan. Ya ini aku udah ada di sini. Oke. Udah gak sabar nih. Oke guys, jadi sekarang kita lagi. Oke. Sekarang ini adalah kota yang di atas awan. Jadi ini pop pertama, maksudnya ID pop pertama. Dan satunya ini. Oke guys, langsung saja. Wah, udah mau sampai nih. Wah, Sakura, jembatannya terbuat dari glass. Wah, tinggi banget nih kotanya nih. Iya. Zombie pasti nggak bisa kesini nih, Sakura. Yaudah, yuk. Yo, Chikamaki, woy buruan. Ayo. Wah, keren banget nih, aku udah gak sabar lihat. Wah. Wah. Aduh, aku mau melewakan. Hah? Sekarang? Iya. Ayo Chikamaki bantuin. Ayo. Sakura. Ayo, Sakura. 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 Wuhuu, kita dapat poin lagi. Asik, kita joget-joget. Wuhuu. Oke, guys. Oke, guys. Jadi ya, begitulah ceritanya. Istananya direnovasi, tapi malah makin jadi rainbow. Gitu, guys. Oke guys, jadi ini aku pamitan dulu ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.